apalagi lu rela berkorban untuk gantiin Raya untuk ngadepin serigala. Dan itu semua demi Warrior. Dan nanti apapun keputusan menang atau kalah, kita bakal dukung lu. Oke, untuk itu kita kasih semangat dulu buat yang mau bertarung. Mana Warrior suaranya? Gue udah bantu lo bikin Raya cedera. Sekarang gue mau lo harus bisa kalahin Reva. Karena gue tahu dia itu bukan tandingan lo. Pasti. Gue bakal ngalahin Reva. Oh iya, lo juga jangan lupa minum vitamin yang udah kita siapin buat lo. Buat nambah stamina lo nanti pas tanding. Baru gue minum, vitaminnya udah bereaksi di tubuh gue. Bagus. Berarti peluang lo buat menang itu makin besar. Ingat ya, jangan sampai kalah. Gue pasti bakal ngalahin Reva. Hai, Cutie Pie. Udah siap? Udah, Pah. Ini tinggal berangkat. Oh, tapi kita masih harus nungguin Mondi sama yang lainnya. Karena katanya mereka mau kesini buat ngawal kita sampai gedung Adilaga. That's true, true, true. Bagus dong, berarti biar kalian juga lebih aman ya. Bibi doain, semoga non Reva menang ya. Nanti Bibi nonton dari TV. Oh iya, tasnya non Reva udah Bibi taruh di mobil ya. Oke, siap Bi, makasih banyak. Bara di mana, kok nggak ada di sini? Tadi Bara bilang katanya dia mau pulang duluan. Tapi kamu nggak usah khawatir ya Reva, karena nanti Bara akan nyusul ke gedung pertandingan kok. Kenapa ya Bara pergi gitu aja? Dia gak ngomong ke gue kalau dia mau balik duluan. Bisa-bisanya Hilda malah berbohong sama Reva. Padahal tadi udah jelas kalau dia yang ngusir Bara secara halus. Hilda, Hilda. Nah, itu kayak anak-anak udah pengen nyampe deh. Yaudah, mending kita berangkat sekarang yuk karena kita gak boleh telat. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ya, hati-hati, Pak. Wih, juara kita! Makasih banget ya kalian semua udah bela-belain datang ke sini buat jemput gue. Dan ada Andre juga ternyata. Selamat bergabung kembali dalam Club Warrior. Gue harusnya minta maaf sama lu, Rev, dan juga khususnya anak warrior lainnya. Ya, gue kemarin sempat ada urusan yang harus gue selesai. Eh, betulnya gue denger-dengar lu mau lawan Flo ya? Buat gantiin Raya? Iya, Nintre. Doain ya. Pastinya dong. Pasti kita bakal doain Reva ya kan? Iyalah. Dan gue juga percaya, Rev, sama lu. Lu pasti bakal menang lawan Flo. Walaupun di luar sana orang-orang bilang kalau si siapa Flo-Flo itu lebih hebat. Tapi ada sesuatu yang gak dipunyain banyak orang. Yang ada di diri dulu. Lu itu punya keterusan hati. Ya gak? Sotoy lu! Betul banget, Rev. Tuh. Nggak semua orang punya ketulusan kayak lo, Val. Apalagi lo rela berkorban untuk gantiin Raya untuk ngadepin serigala. Dan itu semua demi Warrior. Dan nanti apapun keputusan menang atau kalah, kita bakal dukung lo. Oke, untuk itu kita kasih semangat dulu buat yang mau bertarung. Mana Warrior suaranya? Nih ngomong-ngomong, gue belum lihat si Bara-Bara bere-bere nih. Kemana ya? Bara udah pamit dari tadi sih. Kayaknya sekarang dia OTW ke gedung Adilaga nih. Ya udahlah ya, daripada kita mikirin si Bara-Bara bere itu, mendingan kita langsung jalan aja yuk. Hati-hati ya sayang ya. Oke, okay, berangkat yuk. Let's go.
Bara. Ya udah, kita sikat aja dia. Harus. Biar dia gak semena-mena sama serigala. Dean, mendingan gue aja yang beresin Bara. Lo langsung aja ke gedung Adilaga. Biar gue, Tyson, Saka, Ozzy, dan Leon yang ngeberesin Bara. Lo tenang aja. Ya udah, gue lanjut. Kalau lo butuh backup, kabarin gue. Yes. Ayo berangkat sisanya. Pasti sama anak-anak gangster galang mau cari masalah sama gue. Nah, gue gak ada waktu, gue harus hindari mereka. Gue harus ke gedung Adilaga sekarang. Dex, para ngebut. Kita harus berhasil seluruh dia. Jangan sampai dia lolos. Siap. Sebenarnya gue pengen bawa mobil sendiri. Tapi kalau misalkan mobil gue mogok lagi, pasti Bara gak bisa bantuin gue. Apalagi sekarang Reva lagi tanding gantiin Raya. Gue pesen taksi online aja deh. Siapa tahu pulangnya bisa bareng Bara. Guys, Bara kok belum nyampe ya? Mungkin Bara masih di jalan. Terus sekarang gimana? Sekarang kita semua masuk ke bagian penonton klub Warrior. Biar kamu sama Om Benny dampingi Reva. Oke. Good luck, Eva. Kita percaya dan kita akan doain. Semoga pertarungan ini berjalan dengan lancar. Amin. 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 Semangat. Semangat ya, Pak. Bisa, Pak. Semangat. Ayo, semangat, Reva. Semangat, Reva. Semangat, ya, Reva. Bestinya Tata harus juara. Makasih banyak ya semuanya udah dukung gue. Pokoknya, kita semua harus tetap semangat. Dan semoga hari ini bisa menang. Amin. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Good luck, Re. Good luck. Ya udah sekarang kita masuk aja mendingan biar lo siap-siap. Oke. Okay. Yuk, let's go. Semangat, Dek. Yo. Semangat, Dek. Aneh enggak sih? Ini waktunya udah mepet loh. Tapi Bara belum nyampe juga. Gue takutnya si Bara dicegat sama anak serigala lagi di jalan. Bisa jadi sih. Masalahnya lawan kita anak-anak serigala, gak bisa ditebak mereka mau ngapain. Apalagi, tadi siang itu kan Putra abis duel sama Bara. Bener tuh kata lo. Bisa aja geng serigala mau balas dendam kan. Ini kita perlu cek ombak kan nih? Tunggu dulu ya. Ke mereka semua tuh. Kita langsung masuk aja deh. Mereka semua udah datang. Sekarang kita fokus sama pertandingan Reva. Soal Bara, nanti kita telepon aja. Gimana?
Udah masuk aja yuk, kita support Reva. Ayo. Yuk. Yuk. Kami ada di sini untuk mendukung Reva. Untuk mendukung Reva.